Yeay. Yuhuu. Woo. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Kami dari JKT48. Semuanya terima kasih banyak telah datang di pertunjukan aturan anti cinta oleh JKT48 New Era. Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu, yang pertama ada Nagai Kari Cahaya Panjang, yang kedua ada Sekolah Ai dan Ni di Tengah Hujan Badai Tiba-Tiba, yang ketiga ada JKT Morihime, Gadis SMA Putri Tidur, dan yang terakhir tadi ada Kimin Awa Tapi Koi Wosuru. Jatuh cinta setiap bertemu denganmu. Gimana, seru gak? Seru! Ngomong-ngomong soal cinta, cinta itu apa sih? Sali cintaku, Sali! Freya cintaku! Ya, cinta adalah sebuah kekuatan misterius yang mungkin bisa membuat dunia menjadi lebih indah. Atau bahkan sebaliknya ya, kita akan temukan jawabannya bersama-sama di pertunjukan hari ini. Oleh karena itu semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Ya, pada pertunjukan kali ini pun sudah dilaksanakan dan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kalian semua harus jaga kesehatan. Nah, kalau gitu kita memperkenalkan diri dulu satu-satu. Bisa dimulai dari sebelah kiri. Apa? Takut. Dari Monsel sama si Anya. Cakep. Kakak Asel, mana Raurnya? Oke. Raur. Oke, oke. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Aku datang bagikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Hai semuanya, panggil aku Ashel ya. Terima kasih. Ashel. Ashel. Aku nanya, Raurnya mana? Raur. Raur. Hai. Halo. Madaria Indah yang selalu memberikan kehangatan setiap harinya. Hai, aku Feni. Kampen. Jiberi. Sani, aku punya pantun. Apa tuh? Pergi beli paku di toko sepatu. Cakep. Pulangnya ke Cikini ke Sandung Batu. Cakep. Cita-citaku itu cuma ada satu. Hidup bahagia bersama Sani sepanjang waktu. Yang kotak-kotak ya itu ya? Ya. Oh, ngekira ada di GBK. Makasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Semuanya coklat selembut sutra. Halo semuanya, aku Shani. 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 Kamu lebih dari sempurna. Thank you. Halo semuanya, dengan kejawabanku aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl. Terima kasih. Yes, girl. Halo semuanya. Hai. Peduli dan berbaik hati, siapakah dia? Chris? Ti. Chris? Ti. Halo semuanya, aku Kristi. Terima kasih. Kak Kristi. Wow. Halo semua, seperti biasa yang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo, aku Marsha, terima kasih. Marsha! Marsha! Boleh kak, boleh. Hujan-hujan makan bakso malam. Cakep. Lalu ketemu sama si Nyonya. Cakep. Jangan ragu, jangan bimbang, osiku cuma ada selamanya. Mantap. Pinggiran sama yang kotak, tandain. Banyak, gue yakin tuh lah banyak. Yuk. Makasih ya kak. Oke, halo semuanya, selamat malam. Malam. Bagi kucing yang kalem, tapi kan selalu mikat hati. Hati kamu, halo semuanya. Aku Adele, terima kasih. Yeah. Adele. Lagi cari mangsa. Heh, jangan pura-pura main HP kamu. Kotak-kotak, jangan.
Udah banyak dia. Aprikot, 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 pang. Hah? Aduh. Bagus nih. Bagus. Dengan energi kegemilanku, aku akan menghangatkan suasana. Halo, halo, aku Celi. Terima kasih. Celi. Karena bagiku tak ada yang sepertimu. Wow. Senamnya gak berimajinasi. Halo semuanya, ke Siska si anak ibu. Makasih. Ke Siska. Ke Siska. Mantap. Mantap. Coba kasih Nil. Oh. Wow. Sekali lagi dong Nil. Sekali lagi ngadep sini dong. Oh my god, pantesan sok jin pergi wamil. Makasih ya udah. Nanti pada diabetes lagi. Halo semuanya. Halo. Hai. Seperti kata Kiki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Onil. 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 Ada yang mau ikut aku? Aku! Ayo ikut ke dunia Flora. Simsalabim, akan kubuat kamu menjadi berbunga-bunga. Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih. Wow! Wow. Wow. Onil gak usah poso kiyowo, kamu udah kiyowo kok. Terima kasih ya, bisa aja kalau dulu. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Si beruang madu penyuka madu. Hai, aku Kelly. Terima kasih. Kelly. Hai semua, selamat malam. Malam. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Jessie. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Hai, aku Lulu. Terima kasih. Halo. Halo. Freo, aku punya pantun. Pergi ke teater sama Rangga. Cakep. Manis mendengar suaramu. Cakep. Hatiku sungguh berbunga-bunga setelah melihat senyumanmu. Terima kasih. Kalah ya, cepet. Kalah ya. Halo semuanya. Halo. Gadis koleris yang suka berimajinasi terang-hari. Lu? Dengan senyum karamelku. Halo, aku Freya. Yeay, Kak Freya. Freya, senyum manis mula yang buat gutar. Cangu-cangu. Kompak. Terima kasih. Selamat hari Kamis untuk kamu yang manis. Gimana ya? Itu iya, yang mana sih itu? Ih, suaranya lucu deh. Tahu enggak? Apa tuh? Arti 1 sama 4. Apa tuh? Kamu satu-satunya di hati aku sama forever with you. Yeah. Yang ngerti. Yang ngerti. Maklum udah umur. Silakan Cici. Iya. Yeah. Makasih ya. Moshi moshi, terkadang sarkastik, terkadang penuh cinta. Halo, aku Jesslyn, terima kasih. Jesslyn. Ya. Oh my god. Eh, gak ada yang semangat aku. Eh, apa? Jangan, enggak. Apa sih? Lulus semangat, nah. Ih, teman-teman. Lah. Eh, biar surprise, biar lupa nih, Cilby. Oh. Oke, jadi. Oke, kita balik lagi di. Apa? Ayo, briefingnya gimana tadi, yuk? Balik lagi di talk show penuh cinta. Aduh, duh. Aduh, nabrak-nabrak gimana tuh? Aduh. Ada di samping saya ini ada gamers ya guys ya. Ada gamers, dua gamers ya. Iya. Kalian siapa sih sebenarnya?
kita adalah Fakri 48. Oh, wow. Pokoknya apa ya ini? Wow, keren banget. Okay. Kalian nih akhir-akhir ini kegiatannya ngapain aja sih sebagai Valkyrie 48? Kalau boleh tahu sih, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Kalau nggak boleh gimana? Iya boleh dong. Jadi kita ada dua live streaming ya, Ci? Yeah. GoPlay sama apa? Kita ada di GoPlay dan kita juga live streaming. Biasanya di TikTok, tapi kemarin ada di YouTube juga. Keren banget. Jangan lupa nonton ya, guys. Ini teman-teman pengen nonton nggak nih kemarin nih? Nonton dong. Ya? Medan di Kalimantan. Waduh, saya kurang ngerti ya. Iya. Jadi gimana? Jadi kemarin itu kita tuh ada streaming rutin ya tiap minggu kan. Setiap minggu pasti ada. Tiap minggu tuh ada streaming, ganti-gantian member Valkyrie, biasanya berdua-berdua. Tapi kadang juga kita bisa ramean ya, bisa full member. Oh, gitu. Member juga ini rasanya. Seru banget ya Valkyrie 48. Eh, sih kalau mau join. Eh kemarin aja Pokemon saya agak-agak ya. Apa? Tapi kalian ada nggak sih game yang paling favorit gitu loh di Valkyrie gitu? Ada nggak sih? Valkyrie itu sebenarnya kayak nggak ada game yang ditekuni gitu kan? Kayak kita ada. Cuman main game yang nggak kayak mendidik ilmu gitu. Mendidik ilmu tuh gimana ya? Maksudnya apa sih? Maksudnya? Iya kayak menimba ilmu kan harus memfokuskan ya satu game. Eh nggak usah deket-deket sama sih. Bisa pas jauh-jauh gitu loh. Kenapa harus dempet-dempet gitu loh. Ya ikhlas. Iya. Jadi misalnya kita tuh live streaming biasanya minggu-minggu tuh ganti ya gamenya. Iya, ganti. Biar menarik aja gitu. Kan kita bukan pro player kan. Fokusin ke satu game gitu. Jadi kita tuh untuk entertainment sih. Lebih ke main game gitu. Untuk menghibur. Kalau pribadi, secara pribadi ada gak sih yang paling disuka? Gak sih gamesnya? Ada. Okay. Kalau aku ada sih. Aku dari dulu ya ini GTA aja. Ya emang GTA apa? GTA apa? GTA 5 ya. Lu suka nabrak-nabrakin orang. Oh gue tau kan GTA San Andreas. Itu juga sih, dulu tuh di PS atau di PSP, kalau kalian tahu PSP. Terus banyak deh pokoknya sekarang dulu, di PC. Dulu aku pernah loh main itu, tapi kata papa aku, kamu ngapain sih mainan kayak gitu? Nggak mendidik ya sama sekali ya. Tapi ya, sama dia, ngapain dia di ngapain GTA? Kamu di GTA ya, nak ya? Jalan misi? Ya jalan misi, nabrak-nabrak orang. Sebenernya, ya gitu deh, gak tahu sih kalau main game itu kan relatif ya, bisa beda-beda gitu orang-orang. Iya, benar. Sama sekarang lagi main Valo sih, main Valo Overwatch gitu. Sekali Valo. Keren banget. Kalau si Jesslyn nih? Apa ya? Apa? Jadi supir truk sih saya biasanya. Simulator, iya ada. Jadi itu kayak simulator jadi supir truk gitu. Oh. Iya, kayak lo nyetir keliling kayak Indo. Ya, gue yang dunia. Oh, enggak yang lintas Sumatera gitu. Gue enggak tahu peta sih jujur kalau di Indo. Biasanya gitu lah sih. Aku tuh pernah tahu ngeliat di TikTok gitu. Ada banyak yang di tebing-tebing gitu. Iya, aku sering lihat loh. Tapi game itu tuh bikin ngantuk banget. Emang iya? Gue gak ngapain nyetir. Iya, tapi gue ngantuk. Gue tau-tau ketiduran. Berarti lu gak bisa gitu. Jadi supir bis? Iya, gak bisa. Gak usah ngasih ngapain juga. Bangun, bangun, truk gue udah teguling. Gak tau. Emosi. Apa? Bukannya emosi. Enggak lah. Masa? Semua orang diklaksonin kalau Cici nyetir. Iya, apa banget di depan gue. Iya. Kayaknya dia kalau misalnya ada yang ngalangin pun ditabrak-tabrakin deh. Kayaknya Cici tuh tipe yang apa lampu merah masih merah tuh dia kayak, Woi maju. Kok lu tahu sih lu nonton ya gue mainnya? Ji, gue tahu lu, Ji. Iya sih, benar sih. Ya ampun, ih seru banget sih main game, sumpah. Seru banget ya, boleh sih join lo. Enggak dulu deh, nanti aja ya kapan-kapan ya. Tapi lebih seru kalau misalnya kita lanjut enggak sih? Boleh. Ke unit song. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jesslyn semangat. Wah, Cici semangat.